Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil meringkus 4 orang pelaku sindikat kriminal spesialis ganjal mesin ATM di Kranji, Kota Bekasi. 4 dari 5 tersangka berhasil diamankan, sedangkan 1 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus mengatakan, dalam melakukan aksinya, para pelaku memilih mesin ATM di kawasan SPBU dan minimarket, lalu para pelaku mengganjal lubang kartu menggunakan tusuk gigi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Para pelaku ini mencari sasaran berupa mesin ATM, khususnya yang berada di daerah-daerah SPBU, ya, Alfamart, atau Indomart. Ya. Kemudian ketika mereka menentukan lokasinya, sudah dapat lokasi yang ada, pelaku ini mengganjal lubang daripada ATM tersebut untuk memasukkan kartu. Ini modus lama sebenarnya digunakan, kan, pada modus lama. Dengan menggunakan apa? Tusuk gigi. Ya, tusuk gigi agar ATM korban itu bisa terganjal dan tidak bisa keluar. Itu modus yang mereka sering lakukan. Dari Jakarta, Luluwita dan Fitri, Tribrata TV. Salam Tribrata.